Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tristiana tuh. Nah, ini gue lagi di mana ya? Bisa tebak nggak? Aduh, panas banget siang-siang. Gue lagi di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur. Tepatnya di seberang kantor Balai Pelatihan Kerja Kota Bekasi. Kali ini kita mau makan mie ayam. Mie ayam apa namanya nih? Mie ayam Tasun. Ini mie ayamnya katanya pernah viral waktu itu, rame banget. Gue juga taunya dari adik ipar gue ya, gitu. Kita coba ini siang-siang, gue lapar nih. Oke, ikutin terus ya. Ini sih Pak, numpang saya videoin ya. Teman-teman, kita pesen mie ayam ya. Ibu, mau pesen mie ayam satu? Mie ayam biasanya berapa, Bu? 16. Oh, 13. 13.000. Nah. Kalau pakai baksonya berapa, Bu? 18. Oh, ya udah deh, pakai bakso ya, Bu, satu ya. Makasih, Bu. Ini berdirinya sejak kapan, Mas, mie ayam Tasun? Wah. Tahun 90. Oh, dari tahun 90-an, Bu? Iya. Yeah. Saya pernah ke sini waktu yang masih tempatnya di sana ya? Iya. Yeah. Itu waktu itu sama bapaknya kalau nggak salah, Bu, ya? Iya. Yeah. Itu bapaknya yang Pak Tasun namanya? Oh, iya. Ini setiap hari buka, Bu? Buka, kecuali hari Jumat. Oh, Jumat libur ya? Tutupnya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 8. Jam 8 malam. Bukanya jam 10. 10 pagi. Setiap hari emang ramai terus kayak gini, Bu, ya? Ya, kadang-kadang, Mas, rezeki kan nggak tentu ya. Iya. Soalnya saya dengarnya udah viral nih waktu itu mie ayam Tasun, jadi banyak yang kesini, saya mau nyobain mie ayam ini. Rezeki Allah yang ngatur, kan? Amin, Bu. Amin, benar. Ini bisa pesan lewat GoFood juga, Bu, ya? Bisa. Tadi saya pesannya mie ayam pakai bakso berarti, Bu, ya? Iya. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Mas, makasih banyak, Mas. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mie ayamnya udah jadi nih. Banyak banget ya, ini apa? Porsinya banyak banget ini. Ada daun bawangnya. Melimpah sih daun bawangnya. Nah, ini yang menarik nih. Gue langsung tertarik sama ayam apa? Ayam bumbunya gede-gede banget. Terus kayaknya mendok banget. Aduh. Kayaknya oke nih harusnya nih. Wah, oke sih porsinya, guys. Oke banget ini, banyak banget sumpah. Tapi dia memang kuahnya kering gitu, guys. Kayak kalau lo pesen mie ayam minta kering ya kayak gitu datangnya. Udah tidak include dengan kuahnya, mungkin kita harus ngomong dulu kalau mau pakai kuah. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli enak, sedap ini.
Seneng gue review ini. Nih kondisi di sekitar lagi ramai banget guys lumayan. Nih. Sayurannya juga oke. Masih segar banget cek sini ya. Mie-nya lembut, nggak terlalu banyak, nggak terlalu matangnya pas lah, jadi nggak terlalu masih kering itu nggak masih. Nice, polosannya udah nice. Sebelum cobain baksonya, gue tambahin saus dan kawan-kawannya dulu ya. Oh, sambalnya bagus guys, kental banget teksturnya. Sambalnya bukan sambal kaleng-kaleng guys. Ini kayaknya kecap asin ya, boleh lah dikit lah. Oh, kecap manis, dikit aja deh. Ada putih bubuk. Kena angin. Bersin gua. Oke lanjut. Oh. Kalian yang suka pedas, aduh, makan bareng yuk sini. Nah, jadi ini mie-nya kan, gue bilang tadi kering ya, dia nggak banyak kuahnya nih. Kan lebih ke nggak pakai kuah, kayak mie ayam kering itu modelnya. Sebegitu gue tambahin saus, sambal, kecap, kan jadi tambah medok tuh. Mirip-mirip jadi pasta guys. Alhamdulillah. Wah. Belum makan aja udah peringatan buat. Cobain ya. Pedas mantap guys. Oke kita cobain baksonya sekarang ya. Kekenyalannya cukup. Enak banget. Rasa daging satunya cakep. Nah nih, potongan-potongan ayamnya tuh mantap digigit yang soalnya gede-gede gitu. Hmm.
Potongan ayamnya berani. Siang-siang panas, cuma kami ayam panas, pedes. Wow, bibir mulai merah guys, sepertinya. Ada yang tinggal di Bekasi? Hampir ya? Biasanya emang gue suka mie ayam sih. Jadi gue penasaran sama mie ayam ini, soalnya rame ya, rame. Jadi ternyata rasanya gak bisa lokal. Mantap. Terakhir, mantap. Sekarang es teh tawar. Gue suka es teh tawar, kenapa? Ya nyegerin aja. Gue kurang terlalu suka manis sebenarnya. Jadi kalau kalian mau kesini, ini adanya di jalan kayak Jabu Salim Bekasi Timur. Patokannya kalian mungkin kalau dari arah Sumarekon Bekasi, udah deket kok. Langsung aja ke arah proyek. Terus nanti jadi banget juga ada jalan Kiai Jabu Salim di depan gedung Balai Pelatihan Kerja BLK Bekasi Timur. Ini ayam tasun. Nanti untuk lokasinya gue share ya di kolom deskripsi. Alhamdulillah. Oke, kayaknya sekian dulu ya review video kita hari ini. Jalan-jalan makannya ayam di jalan Kiai Jabu Salim. Bukan pantun. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Kalau kalian ada rekomendasi tempat makan mana lagi yang keren, yang viral, yang enak, tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu komentar kalian. Gue Tristan itu dari jalan Kiai Jabu Salim Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.